Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Taala kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan tafsir, eh. Dan mana kita dah sampai itu alhamdulillah kepada dan ambil pada minggu yang lalu berkenaan dengan Al-Baqarah sampai ayat 121 yang menjelaskan berkenaan dengan tajuk bagaimana Allah Ta'ala, Allah SWT terangkan kedudukan orang-orang yang beriman di kalangan ahli kitab ataupun orang yang beriman itu sendiri, di mana kedudukan mereka. Allah Ta'ala nyatakan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi, orang kami beri mereka ini kitab dan mereka menyampaikan, mengikuti kitab tadi dengan sebenar-benar ikutan. Orang yang centulah yang ulaika yu'minu nabi, itulah orang-orang yang percaya dengan benar-benar dengan kitab tersebut. Dia percaya dengan tajuk dia beramal, diikut. Kalau setakat baca je tak ada apa, itu yang Ibn Kathir terangkan. Dia kata bukan tala tu maksud dia tala dengan maksud dia baca, tala tu maksud dia apa, ikut. Ulaika yu'minu nabi wa may yakfur bihi min al-ahzab wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, dan siapa yang kufur terhadap kitab tersebut maka itulah orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Baik, hari ini kita sambung tajuk, dan masih lagi lingkungan berkenaan dengan tajuk Bani Israel dan kedudukan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan dalam ayat yang ke-122 123 Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israel, dzukuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun. Telah berlalu yang serupa seperti ayat ini dalam ayat yang ke ayat 47 surah Al-Baqarah. Memberitahu ataupun mengungkitnya Allah Ta'ala kepada Bani Israel tentang perkara ni. Allah Ta'ala kata, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku ke atas kamu. Kenanglah nikmatku yang aku telah nikmatkan ke atas kamu. Walaupun kita kata macam kita terangkan itu, yang mengalami atau mendapat nikmat tadi orang-orang yang disebut bersama Musa alaihissalam. Musa alaihissalam yang lintas lautan dan beri makanan daripada langit dan sebagainya. Walaupun disebut kepada orang zaman sekarang yang tak rasai benda tersebut, tapi nikmat kepada bapa atuk nenek adalah nikmat kepada anak-anak cucu. Mereka kalau atuk nenek terdapat nikmat berkenaan, maksudnya cucu anak cucu dia pun dikirakan dalam Islam ni atau dalam tajuk ni sebagai orang yang mendapat nikmat yang sama. Walaupun yang mengalami asalnya adalah atuk nenek tadi. Pasal dengan dapat nikmat daripada atuk nenek, lahirlah cucu, anak cucu atau cicit dan sebagainya. So, jadi kita kata dalam asas ni Allah Ta'ala mengungkit pada Bani Israel berkenaan dengan perkara ni dalam ayat 47 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala sebut di sini, Allah Ta'ala sebut sekali lagi. Allah Ta'ala kata di awal surah disebut dah, dan Allah Ta'ala ulang di sini bagi penegasan, tegaskan balik sekali lagi penguatan dan juga penggalakan untuk mengikuti rasul itu, utusan itu, nabi yang ummi, nabi buta huruf, yang mereka dapati nabi berkenaan sifatnya dalam kitab-kitab mereka. Mereka jumpa sifat-sifat nabi dan kitab-kitab mereka, dan ciri-ciri baginda, nama baginda dan juga urusan baginda dan urusan dan juga umat baginda. Mana apakah keadaan baginda dan umat baginda, semua telah diketahui. Dan Allah Ta'ala peringatkan di sini dengan ayat ini untuk memberitahu mereka daripada jangan menyorokkan kebenaran berkenaan. Kebenaran itu kebenaran yang berlaku, macam kita pernah tunjukkan hari itu berkenaan nama nabi kan. Contoh yang lain kat sini, contoh macam mereka ni. Jadi saya tunjukkan berkenaan dengan tajuk apa yang mereka buat dahulu yang sehinggakan Allah Ta'ala apa yang mereka sorok daripada ciri-ciri nabi sampai sekarang ada lagi dalam kitab mereka. Kita akan tengok lepas ni. Mana maksud dia, jangan sembunyikan perkara berkenaan dan juga sembunyikan apa yang Allah nikmatkan dengannya ke atas mereka. Mana apa nikmat Allah Ta'ala beri pada mereka dahulu, kenang, jangan sorokkan benda berkenaan. Dan Allah Ta'ala menyuruh mereka supaya mengenang nikmat-nikmat Allah Ta'ala ke atas mereka.
daripada nikmat-nikmat duniawi dan juga duniawi dan juga diniah. Dan duniawi keduniaanlah, nikmat makan, nikmat selamat, nikmat hidup kan. Nikmat apa dihidupkan semula selepas kematian, nikmat melihat apa bagaimana Musa alaihissalam menunjuk mukjizat-mukjizat dia, dan juga diniah keagamaan itu dengan petunjuk dan hidayah Allah Taala yang ke jalan yang benar. Dan janganlah mereka mendengki ya, dengki terhadap apa anak cucu ataupun apa keturunan bapa saudara mereka. Pasal dikira macam ni. Pasal Ibrahim alaihissalam ada dua orang anak. Anak dia satu Ishak, satu Ismail. Ismail anak yang sulung. Ishak anak yang kedua. Okey, Ismail alaihissalam daripada ibu daripada Mesir. Mereka ibu Ismail Hajar daripada Mesir, orang Kipti. Dan Sarah isteri pertama Ibrahim alaihissalam yang lambat dapat anak tu, dia dikira ibu yang apa yang keturunan dengan Ibrahim sendiri. Okey, keturunan sama dengan Ibrahim alaihissalam. Jadi diorang ni kalau ikut keturunan tadi, mana adik-beradik kan? Adik-beradik, maka keturunan yang ini dan keturunan ini, maksud dia yang ini keturunan ini anggap yang Ismail adalah bapa saudara mereka. Dan keturunan Ismail pula pandang Bani Israel tu sebagai keturunan bapa saudara mereka. Pasal adik-beradik tu. Macam kita dengan adik kita lah. Adik kita ada anak, kita ada anak. Anak kita, anak adik saya dengan anak saya adalah orang yang kira bersaudara. Jadi walaupun kita kata yang kisah macam Ismail dan juga Ishak tadi, bapa dia sama, mak lain-lain, itu actually dah cukup madai. Cukup. Jadi Allah Ta'ala kata jangan mereka mendengki ya, dengki terhadap anak-anak, anak-anak bapa saudara mereka, maksud dia anak-anak Ismail alaihissalam. Di kalangan Arab, di atas apa yang telah rezekikan mereka daripada perutusan Rasul yang penutup di kalangan apa orang-orang Arab itu sendiri. Bukan daripada kalangan Bani Israel, daripada orang Arab. Itu penutup, Rasul penutup daripada bukan bangsa Bani Israel. Dan janganlah membawa mereka kedengkian berkenaan untuk apa? Menyanggah baginda dan juga mendustakan baginda. Dan juga apa lari ataupun berpaling daripada apa menepati baginda SAW. Bahkan kita orang cerita kata, mereka tinggalkan banyak syariat. Kerana apa? Kerana syariat tadi serupa dengan Islam. So in the end semua dia buang, tinggalkan, tak nak buat sebagainya. Dulu kadang-kadang contoh masa zaman dulu, kalau apa nun priest ni kan duduk pakai baju kan, baju tutup, perempuan pakai tudung dan sebagainya, buang semua sekali. Tak ada apa tinggal. Togel. Kenapa? Tak nak serupa dengan Islam. Tak nak serupa dengan Islam. Ini bahayalah. Kita kata pasal kenapa dengki tadi sampai peringkat macam tu sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa selawat Allah Taala dengan salam Allah Taala kata baginda secara berterusan sehingga hari kiamat insya-Allah, hari pembalasan. Baik. Contoh yang kita boleh tunjuk kat sini yang saya sebutkan macam ni. Okey. Macam telah dia datang contoh macam kita kata tentang apa nasab keturunan baginda sallam. Datang dalam Taurat sendiri. Dan Genesis disebut 17:20. Dia kata and as for Ishmael, I have heard thee, mana kepada Ibrahim alaihissalam aku dengar dah engkau kata-kata engkau. Behold, I have blessed him. Aku dah apa berikan apa rahmati dia Ismail ini. Then and will make him fruitful. Aku jadikan dia ni berketurunan. And multiply him exceedingly. Dia jadikan jadi ramai. 12 prince shall be beget. Dia akan dilahirkan 12 orang putera. Dan aku akan jadikan dia great nation. Mana dia akan jadi bangsa yang besar. Dan sejak Ismail alaihissalam diutuskan, tak ada siapa di kalangan Bani Israel, Bani anak-anak keturunan Ismail alaihissalam yang zahir muncul seperti melainkan apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya zaman. Mana ada zaman dulu selepas Ismail alaihissalam anak cucu dia ada, tapi tak ada yang sampai hebat seperti apa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan daripada Bani Israel tadi dijanjikan untuk jadi nation, jadi mereka Ishaknya, Yaakobnya, kan? Yusufnya, Ayubnya, Syuaibnya, semua sekali para anbiya tadi diberikan bangsa sebagai bangsa terpilih. Jadi mana berulang kali datang silih berganti. Tapi Ismail alaihissalam dijanjikan untuk benda itu berlaku tapi tak zahir. Melainkan bila? Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okey. Mana macam juga dia datang, dia kata apa, dan apa dan and the son of born woman, ini Sarah lah, okey. Aku akan jadikan dia satu bangsa juga, yang bukan dia adalah keturunan kau. Ini kita kata contoh yang kita boleh lihat dah berkenaan dengan berkenaan dengan kisah Nabi Muhammad SAW diberikan benda yang sama, diberikan masa dia keturunan Ismail alaihissalam. Contoh lain masih dikatakan tentang ni berita gembira berkenaan ni tajuk ni dalam apa Joshua 34:10. And there arose not a prophet since Israel unlike to Moses whom the Lord knew face to face. Actually dalam tajuk ni sebenarnya diorang sendiri telah diberikan
di kalangan mereka dalam 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 tajuk ni telah diberikan, dimaksudkan eh. Contoh dalam kat sini. Dan Deuteronomy, Deuteronomy chapter 18 17 eh. Dia kata pada Musa, Musa alaihi salam, dia kata and Lord said unto me. Musa berkata, they have well spoken that which they spoken. Mana apa dia orang cakap tu baguslah. Apa yang Bani Israel cakap, bangsa kau cakap ni bagus. Tapi dan Allah Taala kata lepas tu pada Musa, I will raise them up a prophet from among their brethren. Aku akan bangkitkan daripada kalangan seorang nabi, seorang rasul dari kalangan adik-beradik mereka. Dari kalangan mereka, daripada adik-beradik mereka, brothers mereka. Like unto thee, macam kau. Macam kau, serupanya kau. And I will put my word in his mouth. Dan aku akan letakkan kata-kataku di mulutnya. Eh? Dan juga he shall speak unto them that I shall command him. Dan dia akan cakap kepada mereka, apa yang aku apa? Arahkan dia. Mana kan Nabi kata, ukul wahya ilayya, diwahyu kepadaku. Mana Nabi akan cakap benda telah wahyukan saja. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak, Nabi ni dia Muhammad ni berkata daripada keinginan dia sendiri, tapi ia adalah apa? Ia adalah wahyu yang telah wahyukan. Kan Nabi Muhammad terima direct macam tu. Sedangkan para ambil sebelum dia terima kitab datang bercakap. Adapun Muhammad SAW dijadikan Allah Taala, dia bercakap dengan wahyu tadi. Dan ini benda ni, ini penjelasan berkenaan Nabi akhir zaman yang mereka tak jumpa dah. Hatta macam tu dia orang sendiri nyatakan perkara ni dalam dalam tajuk ni kan, disebut dalam apa, Joshua 3:4-10. Dan selepas Musa mati, tak ada lagi nabi seperti Musa. Dan bahkan bila orang buat perbandingan, dia kata Musa Isa lah apa jawapan bagi doa apa kata-kata apa Allah Taala kepada Musa tadi, jawapan yang salah. Sebab Allah Taala kata kepada Musa, like unto thee, macam kau, nabi tu akan bangun daripada adik-beradik mereka macam kau. First, daripada adik-beradik mereka maksudnya bukan daripada kalangan mereka, daripada adik mereka maksudnya daripada saudara mereka, siapa? Keturunan Arab. Okay, satu. Kedua, kita puas hati macam tu, kita masuk pada tajuk masalah, like unto thee, macam kau. Macam kau wahai Musa. Musa kahwin, Isa tak kahwin. Musa ada anak, Isa tak ada anak. Musa berhijrah, Muhammad berhijrah. Apa lagi kita nak letak? Boleh kata semua tadi tu kena datang. Musa jihad, Muhammad berjihad. Mana serupa? Like unto thee. Kalau apa tu, Musa AS lahir dari perut wanita dengan hasil perkahwinan yang biasa. Isa tidak macam tu, Muhammad macam tu. Nampak bila benda tu like unto thee tu tak boleh nak fulfill. Kalau tak fulfill, siapa dia? Siapa dia? Dah 2000 tahun lebih, 2500 tahun lebih jaraknya kita dengan Musa AS. Takkan kosong gap lama sangat. Yang di mana Allah Ta'ala biarkan manusia ni tak tahu benda. Tapi yang kita lihat sekarang ni, bangsa yang betul mengikuti perintah Allah Ta'ala adalah Muslim. Lu sibuk halal haram, jaga ini sunat, ini makruh, ini wajib, ini haram, ini aurat, ini sekian, ini halal, ini tak halal. Siapa? Muslim je. Yang betul-betul kita kata sampai sekarang, sejak 2000 tahun dulu, sejak 2500 tahun dulu lepas Isa AS, lepas tu kita yang sibuk. Bangsa lain makin tinggal, makin tinggal. Jadi sekarang ni benda tu dah berlaku, tapi diorang tidak mahu akui. Dan bahkan kita kata contoh macam yang lain eh, macam dalam Matthew eh, dalam Matthew datang apa berikut eh, dia kata dalam Jesus said unto them, dia kata apa, Jesus itu Isa AS berkata pada mereka, did ye never read in the scriptures? Korang tak baca ke dalam kitab eh, tak baca dalam kitab dahulu, the stone which the builder reject, mana batu yang dulunya apa pembina, orang bina rumah kan, dia bina bangunan, ada kadang-kadang batu serpihan dia tak nak pakai, dia buang eh. The same is become the head of the corner. Itulah yang jadi asas bagi bucu bangunan berkenaan. Mana bangunan kan, kita takkan ambil sekepetul, kita akan ambil serpihan untuk bina. Macam dulu, maksud dia sini, dahulunya dibina para anbiya ni tadi punya susu galur, kebaikan daripada Bani Israel, maksudnya anak-anak Yaakob AS. Dibiarkan Ismail punya keturunan tanpa Nabi. Tanpa Nabi selama berapa lama? Lama, daripada Ismail dulu sampai berikutnya, tak ada Nabi Arab. Tak ada Nabi Arab. Sehinggalah, apa, last kali, apa, dia ambil bahagian tadi, diletakkan. And the same is become the head of the corner. This is the Lord doing, and is marvelous in our eyes, dia kata. Therefore, macam mana orang pembina bangunan tu buat macam tu, dia pecah-pecah-pecah, tinggalkan bucu tu. Bucu tu nanti akan ditutup dengan serpihan yang tadi tinggal. Dia kata macam itulah cara manusia membina. Sekarang ni aku bagi tahu pada kamu, the kingdom of God shall be taken from you and given to a nation, bring forth to bring forth the fruit thereof. Mana dia kata akan dicabut daripada kamu kerajaan Tuhan ni, dan akan diberi pada bangsa yang akan menghasilkan hasil dia. Actually itu kita kata sekarang ni, kita lah menghasilkan hasil berkenaan, as long as kita pegang ajaran Muhammad SAW. Kita tinggalkan ajaran Muhammad, kita ikut orang, habislah kita.
Sekarang ni janji Allah Ta'ala tu memang dia orang tunggu. Tapi kenapa dia orang lari? Baik Kristian atau Yahudi, dua-dua nampak dah. Sebab Allah Ta'ala kata, kedengkian tadi tu jangan sampai peringkat macam tu sekali. Allah Ta'ala kata, ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hai Bani Israel, kenal nikmatku ke atas kamu. Aku dah beri nikmat macam-macam pada kamu. Kenapa kamu buat lagi benda-benda yang tak sepatut kamu buat? Kamu tahu kebenaran, kenapa kamu lari? Kamu tahu dia benar, tapi kenapa kamu lawak kamu dustakan? Ini kita kata Allah Ta'ala suruh ulang tadi kerana nak bagi tahu benda ni. Ni banyak dalam apa dalam Taurat dan Injil sifat macam tu. Nama kita tunjuk dia kan. Ni macam sekarang ni tadi yang tadi kita tunjuk tadi daripada Joshua ke ataupun daripada Deuteronomy ke ataupun daripada apa yang kita bacakan tadi, semua tadi menunjukkan apa? Memang mereka akan diambil daripada mereka kerajaan tadi diberi pada bangsa lain. Mana bangsa lain dimaksudkan? Mana bangsa lain? Ini maksudkan. Kalau bukan Muslim, kalau bukan Muhammad SAW nabi bagi bangsa berkenaan, nabi mana lagi mereka tengah tunggu? Nabi mana lagi yang sedang dinantikan? Tak ada nabi lain dah. Sebab mereka sekarang ni tengah-tengah hilang punca untuk menafikan Muhammad SAW. Itu datang kadang-kadang serangan peribadi. Yang orang Arab pun yang benci Rasulullah tak pernah guna. Kan? Orang Kristian zaman Rasulullah pun tak pernah guna. Orang Yahudi tak pernah pakai benda tu. Tapi diorang kononnya berhujah dengan tengok Muhammad buat sekian. Tengok Muhammad buat sekian. Orang dahulu tak pernah cakap. Datang kita yang tak pernah tahu apa berlaku zaman dahulu, kita bercakap. Peliklah. Kan? Orang tak ada, tak hadir. Contoh macam kita dalam rumah. Kita buat program, satu program. Orang tak ada dalam majlis program tu bertulis. Buat satu buku besar. Apa jadi program tu? Kita cakap apa dengan orang tu? Kau tak hadir. Kau tak bersama dengan kami. Tiba-tiba kamu datang tulis berkenaan kami. Macam mana? Itu dia masalah orang yang menulis ni. Jadi kita dalam Islam ni, kita jangan harapkan orang-orang bukan Islam ni untuk puji Rasulullah. Tapi dalam masa yang sama, diorang nafikan Rasulullah sebab apa? Sebab nak jatuhkan kedudukan Rasulullah supaya jangan sampai orang ikut. Itu je. Macam diorang buat pada para ambiak mereka, mereka tuduh nabi-nabi ni ini apa berzina, ini sekian supaya hukum-hukum ajaran nabi tadi boleh ditinggalkan. Macam alasan kata, tengok nabi tu pun buat jahat, apa tarik kita? Ha, dia macam tu. Sebab kita dalam Islam tak, kita buang semua sekali perkara buruk pada para ambiak, bahkan kita kata para ambiak semua maksum dan bahkan para ambiak terjaga daripada sebarang kekurangan. Allah Ta'ala jadikan para ambiak ni golongan yang paling sempurna. Daripada fizikal, fizikal mereka paling sempurna. Daripada akal mereka paling sempurna. Tak letakkan nabi daripada orang bodoh. Zaman kita banyak orang ikut orang bodoh. Kan cari, tu bagus syekh tu, bodoh. Tak belajar pun pandai, dia kata. Mana ada macam tu? Tak ada dalam Islam macam tu. Bila kita kata, dalam Islam kita diajarkan memang Allah Ta'ala jadikan orang nabi tadi orang paling dihormati. Keturunan paling mulia. Bahkan tu bangunan Nabi SAW, Nabi SAW dahulunya awal-awal Islam tak berani sentuh sebab apa? Keturunan baginda. Nuh AS tak dihalau oleh kaum dia. Kenapa? Sebab kedudukan dia. Ibrahim AS sebab apa? Kedudukan dia. In the end, last kali diorang tak tahan tu bawah diorang. Apa? Gunakan kekerasan. Tapi asal mula-mula tu ketika bercakap, diorang boleh dialog macam ni. Boleh dengar, boleh nak apa, ada dialog dengan para ambiak tadi sebab apa? Sebab para ambiak tadi keturunan mereka keturunan yang mulia. Kedudukan mereka tinggi di sisi masyarakat. Jadi bila datang tadi nabi tu orang merdeka, keturunan bangsawan dan sebagainya, maka orang ramai nak dengar. Tapi tolak lepas itulah. Dari segi asasnya itu para ambiak, bukannya orang yang tak cukup akal, tak sempurna dijadikan para ambiak. Semua para ambiak cukup dan sempurna. Okay? Jadi mereka tak ada hujah lain dah. Mereka untuk apa? Kata bukan kepada para ambiak tadi. Nah, itu cerita dia. Faham eh? Baik. Sambung. Ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan sekini ini start ini masuk kisah apa tau? Macam mana Allah Ta'ala nafikan dakwaan Bani Israel bahawa mereka dengan Ibrahim, mereka dengan Ishak, mereka dengan Yaakob, mereka dengan para anbiya apa anak keturunan para anbiya berkenaan adalah daripada fahaman yang sama. Mana Ibrahim buat macam kami buat. Allah Ta'ala nafikan kat sini. Di sini Allah Ta'ala start nafikan. Allah Ta'ala datang kisah Ibrahim dekat sini nak mula menafikan berkenaan yang pasal dia. Kalau kita start daripada ayat apa? Ayat yang ke 40 40 surah Al-Baqarah. Start situ Allah Ta'ala sebut ya Bani Israel adzkuru ni'mati allati asat situ. Sampai ayat ni sekarang ni kita masih lagi bincang berkenaan empat perkara. Sampai nanti saya suruh sufaha tu dan pindah tajuk baru. Tapi dalam ni sekarang ni kita tengah bincangkan first hari tu start dari 40 tu bahagian awal dia berkenaan dengan ungkitan Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Apa Allah Ta'ala bagi, apa Allah Ta'ala kurnia pada mereka, makanan dan ini sebagainya. Allah Ta'ala cerita berkenaan kat situ. Ungkit Allah Ta'ala ungkit balik apa, supaya mereka sedar mereka dah makan ni Allah Ta'ala banyak sangat. Okay. Kemudian kedua masuk berkenaan dengan kisah mereka dengan Musa. Yang kisah lembu,
kisah Musa ajak masuk masuk bandar dia, dia kata orang dustakan, dia tak ikut. Dia, Musa kata suruh tunduk kan, dalam tunduk dia ponggingkan punggung, dia kata Musa suruh kata hitoh, gugurkan ya Allah dosa kami, dia kata hintoh gandum. Dia main-mainkan para anbiya. Okey, di situ kisah mereka dengan Musa. Kemudian part ketiga yang kita baru habiskan tadi adalah part berkenaan dengan apa? Berkenaan mereka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa mereka buat? Dengan Musa tu mereka buat kan? Dengan Muhammad apa mereka buat? Apa tindakan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka tahu Rasulullah ni adalah benar, apa mereka buat? Okey. Dan terakhir, penafian Bani Israel ini ada sebarang perkaitan dengan Ibrahim atau Ismail dari segi masalah kepercayaan ataupun akidah ataupun dari segi masalah amal. So, jadi sini Allah Taala start, Allah Taala mulakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh batala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Berfirman Allah Taala dalam ayat ini memberitahu atau memperingatkan kepada kemuliaan Ibrahim kekasihnya alaihi salam, dan bahawa Allah Taala telah menjadikannya imam, imam atau ikutan untuk manusia, berpandukan padanya dalam masalah tauhid. Pasal kita kena faham Ibrahim alaihi salam ni masalah Syiah, Syiah dia ingat imam tu kena pemerintah. Memerintah tak, jawapan salah. Bahkan lafaz imam dalam Al-Quran Karim datang kadang-kadang ikutan dalam masalah apa? Petunjuk. Macam cara mereka berfikir, macam Ibrahim dijadikan sebagai contoh dalam masalah tauhid. Tauhid berhadapan dengan musuh-musuh dia sebagainya, dia kadang-kadang orang-orang yang menyembah berhala, dia tak gentar, bahkan dia bercakap dengan benar, tapi dia tak merintah. Pasal macam saya kata dulu, nabi yang raja, nabi yang menjadi ketua negara dalam Islam, dalam sejarah para anbiya, hanya kadang ikutan tiga orang aje. Tiga. Daud, Sulaiman, Muhammad. Adapun semua para anbiya yang lain semuanya dia duduk dalam keadaan apa? Tidak memerintah. Musa AS dikatakan pemerintah, tapi masalahnya dia tak ada negara. Ketika dia ajak kaum dia masuk bandar yang dikendaki, negeri yang disuruh masuk tu, negeri asal yang dahulunya Ibrahim AS tinggalkan, kan Yaakob AS kan, dia pindah daripada apa, Palestin pergi ke Mesir dengan adik-adik, anak adik-adik Yusuf. Sekarang dia patah balik ke negeri asal dia, suruh masuk balik, diorang tak nak. Bani Israel tak nak masuk. Itu kes dia. Maksudnya, Musa AS hadapi benda berkenaan. Tapi kalau kita para anbiya yang lain, keseluruhan para anbiya termasuk Musa AS pun, kita kata tidak, nabi yang raja, nabi yang memerintah, ada undang-undang dan sebagainya, hanya tiga orang je. Siapa? Daud, Sulaiman, Muhammad. Yang lain-lain para anbiya hatta ketika Daud, sebelum Daud dipilih kan, Talut sebagai pemimpin, sebagai ketua tentera, nak pilih Talut tadi, orang ramai ketika itu ada nabi. Kan bukan dalam surah Al-Baqarah. Bila mereka jumpa, mereka jumpa nabi mereka selepas daripada Musa AS tak ada. Ib'ats lana malikan, wahai nabi, utuslah pada kami seorang raja. Nuqatil fi sabilillah, kami nak perang jalan Allah Taala. Mana mereka minta dengan nabi berkenaan supaya apa? Datangkan seorang raja supaya mereka pergi perang. Dalam kisah yang sama kita perhatikan Musa, apa, para anbiya yang lain kan, kita kata Musa, nabi tadi bukannya pemerintah, dia duduk diam bawah, dia tak memerintahkan, dia tak kata aku ke nabi, jadikanlah aku pemerintah, tak. Dia pun kata pada kaum dia, Allah Ta'ala utuskan kamu, untuk kamu sebagai raja ni, Talut. Tu yang diorang kaum dia kan, kisah apa kan, dia Saul nama dia, S-O Saul ke apa tak nama dia, yang raja yang kita kata sama dengan Daud AS, yang pergi perang dengan apa, dengan David dan Goliath tu punya cerita. Cerita tu lah, David dan Goliath tu, cerita tu. Tapi kita kata faham ke sekarang, raja di kalangan para anbiya tak ramai. Dan kalau kita kata Syiah kata imam tu maksud dia pemerintah, jawapan salah. Pemerintah jawapan yang salah. So imam dalam tajuk ni Musa Ibrahim AS tidak memerintah. Dan bahkan di kalangan para anbiya yang memerintah hanyalah beberapa orang saja. Yang lain semuanya duduk bawah pemerintah tu ada sendiri. Contoh macam apa? Macam Nuh AS, Isa AS dan sebagainya. Dia tak memerintah. Dia tidak memerintah. Faham eh? So kadang konteks dia orang kata imam ni pernah percaya. Jadi di Rasulullah imam adalah ahli, masalah. Sebab apa? Sebab masalah ikutan dengan masalah apa pemerintahan lain. Kan dia cuma menteri. Dia cuma jaga duit je. Dan dalam kerajaan bukan Islam. Dalam kerajaan bukan Islam ketika tu.
kerajaan raja. Bahkan Yusuf AS tak ajak raja dia masuk Islam. Ikutkan logik yang kisah berkenaan, dia tak ajak. Faham tak? Dia pasal dia orang setiap Nabi tadi untuk bangsa dia saja. So dia punya tu apa apa ilmu dia mereka sampaikan tak sampai menjangkau pada bangsa lain. So Yusuf AS tak merintah. Dia jadi dia cuma dia bukan jadi raja, dia cuma hanya menteri. Atas dia ada lagi. Kalau ikutkan para ambiya contoh imam dia maksud dia ada ketua. Dia soal ketua tadi macam mana maksud dia? Ketua yang dimaksudkan untuk Ibrahim AS untuk manusia adalah dalam masalah tauhid. Masalah kita kata tauhid tu itu yang penting sekali, bukan masalah lain. Bahkan cara ibadat ke syariat dan sebagainya, itu maksud sebenar dia dimaksudkan sebagai imam. Bukannya maksud imam tadi sebagai macam yang disangka oleh orang-orang Syiah yang menyatakan bahawa imam tu dimaksudkan ada pemerintah. Semata-mata pemerintah maksud raja lah, macam khalifah. Maksud diorang bincang, diorang bising berkenaan dengan Ali tidak menjadi ketua. Sedangkan imam Ali tu adalah imam. Dia panggil imam Ali. Faham tak? Dia imam 12 kan? Imam Ali. Ali dia panggil imam. Sebab apa? Sebab imam ada, bagi dia imam tu satu je. Sedangkan Adam AS kan, dengan para ambiya yang lain tidak memerintah macam tu. Faham? Ikut yang nas eh, nas. Yang nasnya pemerintah tadi dan masalah ni itu. Tapi masalah jadi ketua ikutan, contoh macam Adam jadi ketua keluarga, iyalah. Semua para ambiya jadi ketua keluarga dan keluarga masing-masing. Kita jadi ketua keluarga kita sendiri. Eh? Dan bukan maksud dia masuk pemerintah negara, eh? Baik. Sehinggalah ya, apa maksud dia apa bahawa Allah Taala telah menjadikan dia ketua pemerintah, eh, bukan pemerintah tapi ketua kepada manusia, dicontohi ya, dicontohi dengannya dengan Ibrahim tadi dalam masalah tauhid, sehinggalah apa dia melaksanakan dengan apa tanggungjawabkan kepada dia dengannya daripada perintah dan juga larangan. Allah Taala arahkan dia perintah larangan, dia buat semua sekali yang diperintahkan. Kerana ini Allah Taala nyatakan Al-Quran dalam ayat berkenaan Allah berfirman, wa idh batala Ibrahim rabbu bi kalimat, dan apabila dan ingatlah ketika mana idh eh, ketika mana ibtala Ibrahim rabbu, telah menguji Ibrahim ni Tuhannya bi kalimat, dengan berapa kalimah. Eh, maksud dia ingatlah wahai Muhammad, kenangkanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrikin berkenaan dan ahli dua kitab, Taurat dan Injil, yang mereka ini mendakwa mereka ni apa kononnya mencontohi Ibrahim alaihi salam. Contohnya milah Ibrahim ni, kami di atas agama Ibrahim. Semua mengaku. Tapi mereka bukan di atas agama Ibrahim. Baik musyrikin Mekah yang Ibrahim AS bina Kaabah pada tempat mereka, mahupun juga Yahudi atau Nasrani, yang Ibrahim itu sebenarnya atuk nenek ataupun datuk nenek yang direct kepada mereka. Mereka ni keturunan para ambiya, eh. Walaupun Ibrahim itu datuk direct kepada mereka, dan sana pula macam orang Mekah, orang-orang yang tinggal musyrikin Mekah, Ibrahim lah yang bina Kaabah tadi. Semua mengaku kisah dia dengan ada kaitan Ibrahim. Tapi Nabi apa Allah Ta'ala nyatakan kat sini bahawa Ibrahim ni terasing daripada mereka. Okay. Mana yang hanyalah Ibrahim ni, dia ni di atas agama tadi mustaqim, lurus. Tak pernah lari. Maka engkau dan juga orang bersama engkau di kalangan beriman macam tu juga. Ingatlah kepada orang berkenaan ujian Allah Ta'ala kepada Ibrahim. Kenangkan balik ujian Ibrahim. Allah Ta'ala uji Ibrahim. Maksudnya Allah Ta'ala uji dia, Allah Ta'ala test dia dengan apa yang Allah Ta'ala bertanggungjawab kepada Ibrahim daripada segi apa? Perintah dan larangan. Dia ada perintah dan larangan. Ini pendapat yang pertama, eh. Lalu fa'atam mahun, lalu perintah dan larangan Allah Ta'ala tadi dia pun laksanakan. Fa'atam mahun, disempurnakan. Jadi semua sekali. Ada orang baca dia ingatkan Allah Ta'ala uji dengan kata-kata tu, lalu dia minta tambahan. Tak, ini maksud yang sebenar. Macam Ibn Kathir kata, maksud dia lah ibtala Ibrahim rabbuhu, Allah Ta'ala Tuhannya, Tuhan Ibrahim ni uji Ibrahim dengan beberapa kalimah, lalu disempurnakan semua yang dilaksanakan, yang diperintahkan tadi. Kalimah yang disuruh dia buat, dia buat apa yang disuruh, bukannya ditinggalkan. Okay. Maksud dia kata, dan Allah Ta'ala nyatakan, Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Najm ayat 37, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim yang bersifat apa? Waffa, mana setia, menunaikan, mana tunaikan semua sekali yang Allah Ta'ala suruh dia buat. Aik, maksud dia waffa jami'a ma syara'a lahu, maksud dia dia tunaikan semua benda Allah Ta'ala syariatkan kepada dia. Lalu dia beramal selawat Allah Ta'ala ke atas baginda, kepada Ibrahim AS. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah apa, dan surah apa, dan surah An-Nahlu ayat 120-123, Allah Ta'ala nyatakan inna Ibrahim kana ummatan wahidah, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin. Sungguhnya Ibrahim kana ummatan qanitan lillah, dia adalah umat
dia Ibrahim tu sendiri adalah satu umat. Pasal dia actually dia tu sendiri adalah one nation. Pasal dia punya bangsa habis semua sekali, tak ada yang ikut dia. Dan anak-anak cucu dia sendiri ada nabi-nabi yang berasingan dapat wahyu daripada Allah SWT. Dia sendiri Ibrahim AS ni, dari segi asasnya dia adalah di sisi apa Islam, dia bangsa dia habis, tak ada siapa ikut, dia seorang je. Pasal anak-anak dia semua dapat agama yang berlainan, eh, dapat syariat yang berlainan. So, jadi anak dia tak ikut dia, dari segi masalah keagamaan. Cuma asas sama tapi syariat berlainan. Faham tak? Pasal setiap nabi ni ada syariat berlainan. So Nabi Ibrahim AS dia datang, tapi anak cucu dia lepas tu dia tak ada kira pengikut dia. Yang dikira pengikut dia asal adalah kaum dia yang ditinggalkan hari tu. Yang nama Allah Ta'ala musnahkan. Allah Ta'ala musnahkan kaum dia. So jadi dia ni dikira apa? Dia ni one nation. Dia sendiri adalah satu bangsa. Inna Ibrahim kana ummatan qanita lillah hanifa walam yakun minal musyrikin. Sebenarnya Ibrahim adalah umat yang tunduk kepada Allah Ta'ala, yang hanif, suci, bersih. Walam yakun minal musyrikin, tak pernah dia jadi di perkara orang musyrik. Syakiran li an'umih. Dia bersyukur pada nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Ijtabahu, Allah Ta'ala pilih dia. Wahadahu ila sirati mustaqim. Allah Ta'ala tunjukkan dia kepada jalan yang lurus. Wa atainahu fid dunya hasanah. Dan kami berikan pada dia, kepada Ibrahim ini, hasanah, kebaikan. Wa innahu, dan sungguhnya dia, fil akhirati la minas salihin. Di hari akhirat adalah di kalangan orang-orang yang salih. Thumma auhayna ilaika. Kemudian kami wahyu pada engkau, hai Muhammad. Anittabi' millata Ibrahim. Hendaklah kau ikut imillah Ibrahim. Hanifa, dan keadaan lurus. Wa maka dan musyrikin, tidaklah dia berkalangan dia dulu dekat dengan orang-orang yang musyrik. Allah Ta'ala ulang berdua kali, eh, dia bukan golongan musyrik. Mana Allah Ta'ala terangkan di situ untuk bagi tahu pada kita bahawa kedudukan Ibrahim tadi tidak ada tajuk tuan kepada Allah Ta'ala, tak ada sekutu. Dan ini dibuat oleh orang-orang bukan Islam. Di kalangan musyrikin Mekah yang hormat Ibrahim, di kalangan Bani Israel yang keturunan Ibrahim, mereka langgar benda ni. Ini paling besar penyekutuan Allah Ta'ala dalam masalah dua perkara. Penyembahan, ya. Pensyariatan, halal haram dan sebagainya pun ya juga. Yang kita salah faham, kononnya macam kita tak sembah selain Allah Ta'ala, tapi mensyariatkan selain syariat Allah Ta'ala pun sama. Itu syirik. Maksudnya kita kata Allah Ta'ala maha bijaksana, Allah Ta'ala maha mengetahui, tapi ada orang pandai juga tahu macam Allah Ta'ala, dia boleh berikan masalah juga pada kita. Kalau kita ikut, kita akan maju. Start itu saja habis. Faham tak? Maksudnya pasal Ibrahim AS ni, dia punya dia tolak kaum dia, bukan masalah setakat penyembahan saja, hatta ke semua sekali. Hatta Muhammad SAW bawa benda yang sama, dia pun bukan tolak masalah penyembahan saja, bukan tunduk pada siapa saja. Masalah apa? Pensyariatan. Pasal orang musyrikin Mekah banyak ditegur oleh Al-Quran Karim berkenaan kerja mereka suka haramkan dan halalkan suka hati. Kan contoh macam bab haji, syariat Islam dalam haji ni yang Ibrahim tunjukkan, tak ada kaitan dengan cara mereka. Nah, mereka buat apa? Siapa-siapa yang datang ke Mekah, ke tawaf di Baitullah, tak dapat baju diberikan oleh orang Mekah, maka kena tawaf dan telanjang. Barang siapa yang tak ada rumah, diberikan rumah tumpangan sebagainya, tapi tak diberikan oleh orang Mekah, maka rumah tadi tak keluar ikut pintu depan, kena tebuk dinding. Macam-macam dia letakkan syariat ikut suka hati dia. Itu syirik. Itu syirik. Di sisi Allah Ta'ala itu syirik. Mana kita mengada-adakan benda satu dalam syariat, mengada-adakan apa-apa saja, itu syirik. Maksud kita ambil tu macam rampas kuasa Allah Ta'ala. Kita Allah Ta'ala ada kuasa untuk mensyariatkan, dia adalah autoriti utama, tapi kita pun boleh juga, kita buat, mereka. Macam saya buat minum kenaan, itu bahayanya bid'ah ni. Bid'ah dan sebagainya pun sama, macam tu juga, kedudukan dia. Pasal orang macam mensyariatkan. Mensyariatkan satu benda baru, cara baru, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala pun tak boleh juga. Itu bahaya dia, jauh. Sikit nampak dalam bentuk tadi macam benda biasa kan, tapi benda tu lagi jauh. Percaya Allah Ta'ala, dong, percaya Allah Ta'ala Tuhan. Tapi diorang sembah selain Allah Ta'ala, ada benda lain. Pertambahan pula, mereka buat undang-undang sendiri. Kan, benda Allah Ta'ala tak halal, tak haramkan, dia diharamkan. Benda Allah Ta'ala halalkan, diharamkan. Benda yang haram, halal, diharamkan. Dia terbalik-balik, sesuka hati dia. Yang unta beranak lebih 5 kali jantan, kan, dia potong telinga, dia biar kat tengah padang, itu unta Tuhan. Sesuka hati dia je. Kan, macam-macam benda. Anytime dia kena macam tu, dia buat macam ni. Macam tu, dia buat macam ni. Tukar-tukar, ikut suka hati dia. Jadi, itu pun dia kena salah dalam Islam. Mensyariatkan perkara-perkara tertentu untuk dapat kebaikan dekat diri pada Tuhan pun sama juga tak boleh. Bukan hanya setakat masalah, benda tu berkaitan tajuk masalah, tunduk kepala kita saja. Hatta berkenaan tajuk masalah apa, hukum pun tak boleh. Apa yang terbaik sebagainya, hukum Allah Ta'ala saja. Tak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Ta'ala. Siapa-siapa yang mengatakan ada hukum selain Allah Ta'ala yang lebih baik, lebih praktikal untuk zaman kita, maka orang telah keluar daripada Islam. Confirm, eh, ini jelas nyata. Tak ada dakwah dakwi, tak ada tolak ansur. Benda ni direct kena.
masalah teknikal ke masalah apa. Oh tunduk tak ni lah, zaman kita lebih praktikal tajuk ni. Dia buat macam tu, dia sebut je Quran ni tak relevan ke, habis. Semua terkeluar daripada Islam. Faham eh? Dan Allah sebut dalam Quran dan surah Al-An'am ayat 161. Allah menyatakan, "Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim." Katakan hai Muhammad, sungguhnya aku diberi tunjuk kepadaku kepada jalan yang lurus. Dinan qayyima, agama yang betul, agama yang tak bengkok. Apa dia? Millata Ibrahim hanifa. Ha? Apa? Cara hidup atau millah Ibrahim yang apa, yang tulus, yang bersih. Kana apa wa makan miskin, tidaklah dia dekat dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Taala. Macam saya kata tadi, bukan hanya satu part, dua-dua part. Dunia akhirat, dunia akhirat. Dua-dua sekali. Dan Allah Taala berkata dalam Quran ayat lain, Allah Taala nyatakan Al-Imran ayat 67 68. Al-Imran ayat 67 68 Allah Taala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniya. Tidaklah Ibrahim itu Yahudi ataupun Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Tapi dia dahulu adalah seorang yang hanif, tulus, muslima menyerah kepada Allah Taala. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah dia dari kalangan orang-orang musyrik. Menyekutukan Allah Taala tak pernah sekali-kali. Inna awlan nasi bi Ibrahim, dan orang paling layak dengan Ibrahim ni, paling sepatutnya dikaitkan Ibrahim adalah lalladzina taba'uhu, adalah orang-orang yang ikut Ibrahim alaihissalam. Dan siapa? Wahadhan nabi, dan orang ikut apa? Nabi ini. Walladzina amanu, dan juga orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, Allah Ta'ala pelindung orang-orang yang beriman. Mana orang yang paling layak dengan Ibrahim adalah orang yang ikut dia punya ajaran. Tidak sekutukan Allah Ta'ala. Itu ia ajaran Ibrahim alaihissalam. Maka janganlah buat yang lain. Kan jangan reka sendiri, jangan pandai-pandai dan sebagainya. Maka benda tersebut, itulah yang lurus. Yang kita kata, yang siapa-siapa nak kira diri dia bersama Ibrahim dalam masalah kedudukan, masalah ikutan, maka kena ikut Ibrahim ajar ke apa. Dan lebih lagi dalam masalah tauhid. Kalau ada kata orang tu cari kepercayaan selain kepercayaan Ibrahim alaihissalam, ada selain Allah Ta'ala kuasa yang lain dan sebagainya, maka otomatik orang tadi tersekutukan Allah Ta'ala. Maka di sini Ibrahim tolak, reject. Sebab Ibrahim alaihissalam, dia reject baik benda tadi daripada masalah alam semesta ni ataupun raja dia sendiri. Alam semesta kan dia tengok bintang, dia tengok, dia kata agaknya Tuhan aku ni. Lepas tu hilang. Dia kata tak boleh. Lepas tu tengok pula bulan, dia kata agaknya Tuhan aku ini. Kemudian tak boleh. Kemudian pandang pula matahari, agaknya Tuhan aku ini. Lepas tu semua dia tengok sekali dia hilang, dia pun tak setuju. Lepas tu dia nafikan, itu satu benda nafi. Balik pada kaum dia, raja dia pula mengaku Tuhan. Pun masalah juga. Dia hujah pula raja dia. Masalah konsep tadi, maksud dia benda tu jelas. Penciptaan alam atau pentadbiran, hukum dan sebagainya. Maka Ibrahim AS dia memang takkan sekutukan Allah Ta'ala. Tidak sekali-kali. Yang zaman kita sekarang ni macam, tak apalah raja cakap, buat je lah. Tak boleh. Macam Ibrahim AS, dia skeptical tajuk ni. Dia kritikal. Dia jaga sungguh-sungguh. Kerana apa? Kerana raja tadi bukannya Tuhan. Untuk apa? Dipatuhi segala apa yang diperintahkan. Dia ada batasan dia. Halal haram dia tak boleh. Yang haram dia tak boleh halalkan. Yang halal dia tak boleh haramkan. Itu hak Allah Ta'ala, hak mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay? Baik. Dan dalam ayat tadi disebut perkataan kalimat. Dikalimatin dengan kalimah-kalimah. Kalimat is actually plural. Singular dia kalimah. Buang alif ta tu dengan tamar butah je. Kalimah. Itu singular dia. Kalimah kita perkataan lah. Kata-kata. Dan juga kat sini sebut kalimat. Plural. Plural Kalimat. Beberapa perkataan. Ayat maksud dia apa? Maksud dia yang dimasukkan kalimah tadi, maksud dia Allah Ta'ala uji dengan kalimah. Maksud dia Allah Ta'ala uji dengan apa? Dengan syariat-syariat dan juga perintah-perintah dan juga larangan-larangan. Itu maksud dia Allah Ta'ala uji Ibrahim dengan perintah, syariat dan larangan. Syariat, perintah dan larangan. Itu yang dimaksudkan dengan kalimah itu. Kerana kalimah ni, perkataan kalimat ini dilafazkan tapi dikendaki dengan apa? Qadariyah. Qadar, ketentuan. Yang ketentuan. Kadang-kadang ketentuan. Contoh macam ketentuan ni, macam contoh kisah Allah Ta'ala kata pada Maryam. Maryam dalam surah At-Tahrim ayat 12. Allah Ta'ala nyatakan apa? Wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih. Dan dia saddaqat, percaya terhadap apa? Kalimat Tuhannya. Mana kalimat Tuhan dia apa? Mana ketentuan Tuhan dia. Tuhan dia tentukan dia kena berandak. Tuhan dia tentukan kena sekian. Dia kan dia patuh, dia tak lari. Dia terima, dia redha dengan ketentuan Allah Ta'ala bahawa memang dia tak berzina, keluar anak, dia tak ada pening kepala, tak nak buang longkang ke. Kan dia macam kalau orang kita, zaman kita sekarang ni buang longkang lah, buang dalam apa, tandas dan sebagainya. Nak jaga nama baik, kan buang. Sedangkan Maryam binti Imran, dia tidak macam tu. Bahkan dia terima, dia maksud dia, saddaqat bi kalimat rabbih, maknanya dengan ketentuan Tuhan dia, qadar. Ai bi qadari
Rabbiha, dan qadar Tuhannya. Mana Allah tentukan apa nak berlaku, kita redha. Macam kita kata dapat lahir keluarga mana, redha, percaya Allah Ta'ala menentukan, dia maha bijaksana. Lepaskan, lego. Jangan duduk dia setiap hari macam apa salah kulit aku hitam, apa salah kulit aku hitam, habis-habis kan. Mana daripada budak kecil sampai ketua, tajuk tu dibincangkan, apa salah kulit aku hitam kan. Nampak itu masalah. Kita kata maksud dia manusia tak reti dengan qadar Allah Ta'ala. Maryam binti Imran kena ujian lagi dahsyat, lahir anak tanpa suami. Kata pening kepala tu, nak pergi mana? Kan sampai kena diarahkan supaya apa? Tunjuk je budak tadi, lagi masalah. Kaum dia kata kau nak suruh kami cakap dengan budak dalam buayan ke? Kan dia tunjuk. Lepas tu Nabi Isa, dia percaya dengan apa? Ketentuan Tuhannya. Dia tak lari. Ini kalimat dengan maksud apa? Ketentuan. Okay, itu kerana Al-Quran, kalimat dengan maksud ketentuan. Dan kadang-kadang dilafazkan perkataan kalimat, dikehendaki dengannya maksud syariah, syarak. Maksudnya halal, haram, perintah, larangan, suruhan dan sebagainya. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan surah Al-An'am ayat 115. Dan 115 surah Al-An'am, Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillah minasyaitanirrajim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Dan sempurnalah kalimat Tuhanmu. Maksud dia apa? Syariat Tuhanmu. Maksudnya perintah Tuhanmu. Arahan, larangan Tuhanmu. Okay? Sidqan wa adla, dengan penuh benar dan juga apa? Adil. Pasal kata-kata tu bukan adil dengan apa? Dengan apa? Maksudnya syariat. Kalimah tu kita tahu adil ke tidak, dengan apa pelaksanaan dia betul lah. Maka kita tahu itu adalah adil. Maksudnya syariat lah, maksudnya perintah dan larangan. Yang datang lafaz kalimah dalam Quran, kadang-kadang maksud dia qadar, qadar, mana ketentuan. Kadang-kadang maksud apa? Syariat. Maksud, jadi kita sekarang ni kita pakai dalam tajuk ni, yang dimaksudkan dengan kalimat untuk Ibrahim AS adalah apa? Syariat. Pasal Ibrahim tunaikan syariat tadi. Kalau qadar, nak tunaikan apa? Kan, dah dikodar apa, badan kita pendek, nak tunaikan apa? Tak ada tunaikan apa-apa. Itu kita redha saja. Tapi dalam masalah apa? Syariat, maksudnya kena patuh, kena ikut. Jangan lepaskan macam tu saja. Sebab kenapa kita kata apa, para anbiya tadi diberikan apa arahan, maka diketahui orang tu pengikut nabi-nabi tadi dengan ikut apa nabi tu ajar, bukan dengan setakat pakai pakaian yang nabi tu pakai. Pakai semua orang pakai. Tanda tu macam tu. Bila nabi tu arahkan satu benda, itu yang dikira sebagai syariat. Yang itu yang sebenarnya menjadi ukuran sebenar bagi seorang manusia itu menjadi pengikut nabi mana. Bukannya dengan apa? Pakai dia. Pakai itu satu benda. Apa? Yang penting adalah apa? Ikutan tu macam mana? How berapa jauh kita ikut nabi-nabi tadi? Berapa jauh kita ikut nabi-nabi tadi, eh? Baik. Dari surah Al-An'am 115 dikira sebagai syariat. Itu maksudnya kalimatuhu syariat dia. Yang syariat. Kalimat syariat. Dan dia adalah syariat ni sama ada dia mana kalimah ni, kalau macam tu dia sama ada apa, khabar perkhabaran benar, khabar yang benar, ataupun apa, menuntut keadilan. Mana kalau khabar yang benar maksudnya pemberitahuan, mana kamu ni macam ni, kamu macam ni, mana Allah Ta'ala tentukan untuk kamu sekian, untuk sekian. Jadi kita percaya benda tu adalah, maksudnya kita percaya dengan apa, kalimat dari masalah qadar. Okey, dan ataupun maksud kalimat ni datang untuk maksud apa, menuntut keadilan, sekiranya perintah atau larangan. Maksudnya kalau Allah Ta'ala datangkan perintah dan larangan, maksudnya itu kalimat juga. Tapi apa, dia tuntut kita berlaku adil, tunaikan apa yang patut tunaikan, tinggalkan apa yang patut tinggalkan. Okay, itu seperti contoh dalam ayat kita bincangkan sekarang. Allah Ta'ala kata apa? Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah kita ke mana Tuhanmu menguji, Tuhan menguji Ibrahim ni, siapa Tuhan dia? Dengan apa? Dengan kalimat mana? Dengan syariat. Syariat-syariat. Lalu fa'tam mahun, lalu dia pun sempurnakan syariat-syariat tersebut. Ai, maksud dia dilaksanakan. Qama biha, maksud dia dilaksanakan syariat tersebut. Dan Allah Ta'ala pun kata lepas tu, inni ja'ilu kalinnasi imama, aku jadikan kamu sebagai ikutan. Sebagai imam. Maksud dia sebagai apa? Sebagai balasan apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Maksud dia dilaksanakan, Allah Ta'ala bagi dia ujian untuk patuh, lalu dia pun patuh dan buat. Maka lepas tu Allah Ta'ala pun berikan confirmation, dia ni nak dijadikan sebagai apa? Ikutan bagi oleh manusia. Sebagai contoh, mana dan menyebarkan pengetahuan kita berkenaan amal Ibrahim AS adalah Allah Ta'ala. Sebab Ibrahim AS beramal, mana zaman dulu mana ada kamera, kan? Mana ada rekod. Bahkan zaman Ibrahim AS kita tahu pemindahan ilmu macam mana, secara tulisan atau bukan. Zaman dahulu orang Arab, dia orang apa yang apa, Arab yang terdekat dengan Rasulullah SAW, ramai yang tak kerti baca menulis, tapi bersyair pandai, hafalan kuat. Itu beza dia. Jadi setiap zaman tu ada masing-masing, ya. Jadi kita kata apa, balasan untuk Ibrahim AS bila dia buat benda berkenaan, dilaksanakan semua sekali, maka Allah Ta'ala beri balasan pada dia. Dia pun jadi ikutan. Apa dia buat tu diikut. Allah Ta'ala sebarkan apa yang dia buat tadi sebagai pengetahuan ramai. Macam zaman kita sekarang ni lah.
ada benda kita buat dekat sini, orang tak tahu langsung. Ada benda kita buat dekat mana entah, tukang sebar tu banyak. Benda satu, contoh macam tu saya ingat, duduk kat Yaman, penggunaan perkataan poyo. Setahu saya perkataan tersebut tidak digunakan sebelum 2000. Tahun 99 saya pernah dengar, tahun 2007 tak pernah dengar. Saya duduk kat Malaysia, lama saya tak dengar. Saya tinggalkan Malaysia, pergi ke Sudan, ke Yaman. Bila seorang budak daripada kampung Kerinci datang belajar kat Yaman, dia start poyo lah kau. Dia start dengan poyo tu. Jadi macam, bayangkan, orang yang the first one who say that, siapa yang mula start? Siapa tukang sebar? Faham tak? Penyebaran benda-benda tadi, kadang-kadang benda tu kecil je, tapi disebarkan semua orang tahu. Itu Ibrahim punya cara. Banyak orang tak nak jadikan inni ja'ilu kalinnas imam, macam tu cara dia. Engkau jadi ikutan. Cara dia apa? Allah Ta'ala sebarkan semua sekali apa ajaran yang dia buat. Syariat tu menjadi apa? Ikutan pada semua orang. Itu cara dia. Pasal yang menjadikan orang ikut adalah Allah Ta'ala. Nak sebarkan pengetahuan pun adalah Allah Ta'ala. Ada cara kadang-kadang kita nak buat satu benda projek, kita pergi nak buat pada semua orang, tapi tak ada siapa pun tahu benda kita nak buat. Ada benda kadang orang tu buat tanpa niat pun nak sebar kat orang, tapi benda tu melunjur kepada banyak apa, sampai semua orang tahu. Nampak tak konsep dia? Jadi Allah Ta'ala jadikan dia apa? Sebagai dia ikutan, itu sebagai balasan di atas apa dia buat. Sebagai dengan apa? Sebagaimana dia laksanakan dengan perintah dan tinggal larangan. Allah Ta'ala jadikan dia untuk manusia sebagai ikutan dan pemimpin yang apa dicontohi, yang dia apa, yang apa dia apa diteladani, dan juga apa apa dan apa di apa di, apa seiring, apa yang dia buat orang akan tiru. Jadi dia jadi tiruan bentuk orang lain. Macam kita zaman sekarang ni, tak 3-4 bulan ni raya ni tu, saya tak tahu benda, tapi kes buka YouTube, lepas tu ada seorang satu keluarga ni, dia kata hari raya rumah pak apa entah Gangnam Style. Aku tahu Gangnam Style benda ni, tak faham. Mana masa dia benda tu lama dah keluar, tapi tersebar kan sampai sekarang. Saya dengar PM pun sebut benda tu, benda tak macam benda pergi dekat apa, dekat kawasan apa titik air belah sana, ada budak-budak pergi tepi jalan lompat-lompat, ginja. Aku tu pasal budak ni, saya beli nasi satu sekali dalam 3-4 minggu lepas. Lepas tu saya nak beli nasi tu, saya tengok budak-budak tu, tapi nampak pakai baju Melayu, tak panggil saya lah. Orang lain ni panggil, Mela datang, dia kata. Dia letak poster macam tu, lepas tu dia pasang radio, lepas tu dia lompat-lompat tepi jalan, lelaki perempuan. Saya macam, pasal ni? Lepas tu yang saya tengah bayar cashier, kak, apa salah orang? Entahlah, aku pun tak tahu, kakak tu kata. Dia kata-kata kan, mana masa dia pening kepala, benda tu dia dibuat oleh orang. Nak kata handsome tak juga, kan saya dengan cerita badan bulat, tapi cerita ramai orang ikut pula. Kata tarian dia bodoh je, tak ada cantik pun tariannya, tapi jadi ikutan. Nak jadi ikutan sesat atau benda kehidayah ni, kerja Allah Ta'ala. Mana kalau katakanlah orang tu buat kebaikan, Orang ni ikut, dia ikut, dia ajar 10 orang, 10 orang tu ajar 10 orang. Mana saya yang ajar first one ni, gandaan pahala saya banyak mana? Banyak gila, bertimbun-timbun. Orang yang ajar buat jahat macam tu jugalah, kan? Ajar buat jahat, orang ni ajar, dia dapat saham. Orang ni ajar, dapat saham. So ikutan ataupun apa tinggalan amal tadi, di sisi Allah Ta'ala sebenarnya dia yang mengaturkan benda ni. Itu sebab bila Allah Ta'ala kata inni ja'ilu kalinnas imama, lebih pada itu. Pasal Ibrahim AS ni, Bani Israel beri nak mengaku dia orang daripada Ibrahim, kan? Yahudi Nasrani dua-dua. Dia kata Yahudi apa, Ibrahim adalah Yahudi. Yang Nasrani kata macam tu. Yang musyrikin pun kata juga. Dia pun kata Ibrahim daripada kumpulan kami. Semua mengaku. Semua nak apa? Nak kata bahawa apa dia buat daripada Ibrahim AS. Nampak? Sebab apa? Sebab itu dia kata, rasa manusia ni nak jadikan orang tu sebagai idola dia tadi. Siapa punya kerja? Allah Ta'ala. Bukannya kerja kita. Tu bila Allah Ta'ala kata daripada Ibrahim, inni ja'ilu kalinnas imama. Tu sebab pada bila Allah Ta'ala suruh Rasulullah SAW nak pandu pada Ibrahim AS. Agama hanif, lurus, bersih, tulus. Tak ada kekeliruan, tak ada keserabutan, tak ada double meaning, tak ada. Straight forward. Itu kita kata yang dikatakan sebagai agama Ibrahim AS. Faham kan? Dan telah bercanggahkan mengenai penentuan, bila kita dah faham perkataan tak apa kalimat apa ini apa ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimat, Tuhan kamu, Tuhannya menguji Ibrahim ni dengan beberapa kalimah. Kita kata syariat. Okey, itu betul paling tepat. Paling tepatnya adalah syariat, larangan dan suruhan. Allah Ta'ala perintahkan dia dan dia fa'atam mahun, dia sempurnakan. Sekarang ni soalan timbul, apakah dia syariat tadi? Apakah dia Allah Ta'ala perintah kepada Ibrahim, kalimat tu apa benda? Kita kata bukan qadar tapi syariat, syar'iyah. Soalannya apa benda tu yang disuruh Ibrahim buat? Okey. Telah dipercanggahkan mengenai penentuan kalimah yang diuji Allah Ta'ala
dengannya Ibrahim. Mana Ibrahim kena uji dengan kalimah-kalimah tadi, apa dia benda berkenaan? Ibrahim Al-Khalil kasih Allah Ta'ala alaihi salam, diriwayatkan oleh daripada Ibn Abbas. Diriwayatkan daripada Ibn Abbas dalam hadis Tabari, Hakim Mustadrak, dia kata diriwayatkan oleh Ibn Abbas daripada perkara berkenaan berapa riwayat banyak, antara dan diriwayatkan daripada Ibn Abbas, dia kata apa? Diuji Ibrahim alaihi salam dengan manasik. Manasik, mana Allah Ta'ala uji dengan apa? Manasik, mana apa, dengan apa, dengan upacara-upacara ataupun ibadat-ibadat haji. Mana apa patut buat, nak sa'i, nak tawaf sebagainya, sebab Ibrahim AS buat, maka dia buat. Dia kena faham, kita buat macam orang kata apa, macam itu kita bincang berkenaan rahsia haji dan umrah tadi, kena tahu ke tidak? Ada kata kalau tahu lagi sedap, seronok kan, akak kita bincang itu sekali. Tapi macam saya kata itu, sebenarnya manasik ni tadi, ibadat-ibadat yang tak faham maksud dia sebenarnya. Kenapa buat? Buat kerana Rasulullah buat je. Mana kita kata Rasulullah buat sebab Allah Ta'ala tunjuk Rasulullah SAW benda berkenaan. Bahkan balik orang musyrik dahulu, dia dah ubah macam-macam dah. Macam-macam dia ubah. Sampai kali sekali bila Nabi nak buat haji, Nabi kata apa? Khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Ambil daripada ku ibadat haji kamu. Ambil daripada ku ibadat haji kamu. Mana Nabi nak tunjukkan tu, ambil betul-betul. Ketika tu maksud dia ketika haji yang Nabi sekali haji, Nabi tunjukkan sekaligus, semua sekali. Mana apa yang patut buat, apa sekian, apa sekian, semua sekali. Jadi tak ada siapa yang apa yang keliru. Maksud dia benda tu kalau Ibrahim dah buat dahulu, revive balik ketika Rasulullah SAW kata ambil daripada ku ibadat haji kamu. Revive balik, dihidupkan semula apa yang Ibrahim buat dulu. Kalau tidak dengan cara musyrik Mekah pelik-pelik, macam kes tawaf bugil dan sebagainya tu, timbul tajuklah Ibrahim tak pernah ajar. Tapi masalah nak clarification, macam mana Ibrahim tak pernah ajar? Tengok Muhammad SAW lah. Muhammad SAW ni adalah yang menentukan masalah betul ke Ibrahim buat atau tidak. Faham? Masalah ni, jadi semua ikut Ibrahim. Kenapa tu? Tapi Nabi Muhammad sendiri, dia ketika buat dia tak kata Ibrahim dulu buat sini, maka kita buat tak? Macam Hajar kan, lari daripada bukit dan sebagainya, bukit Safa Marwah tu, cari air. Kita, adakah kita ketika lari tu kita kena kenang kisah berkenaan atau sekian? Tak, kita buat kerana Rasulullah SAW ajarkan kepada kita directly kepada apa? Kepada perintah Allah Ta'ala. Okey, jadi maksud dia ada yang mengatakan diriwayatkan daripada apa? Ibn Abbas banyak benda. Antaranya diriwayatkan adalah diuji Ibrahim tu dengan apa? Manasik. Maksud dia kalimat, kalimat mana syariat-syariat berbentuk manasikul hajj. Mana ibadat-ibadat haji, melontarlah, tawaflah, sa'ilah dan sebagainya. Okey. Dan ada juga dikatakan apa? Allah Ta'ala uji dia dengan apa? Taharah. Dengan apa? Penyucian. Penyucian diri. Allah Ta'ala uji dia dengan taharah. Lima pada kepala, lima pada jasad. Lima pada kepala, lima pada jasad. Lima pada kepala, yang kepada kepala tu adalah Trimisai. Untuk perempuan tak ada, lelaki je. Maksudnya perempuan kecuali misai macam lelaki juga, itulah kita hormon terlebih ke kesihatan, cacat. Itu kita kata boleh ubat, tak ada masalah. Tapi yang penting sekali untuk lelaki tu, kat sini ada fitrah yang apa syariat yang Allah Ta'ala uji. Tadi kata pendapat pertama kata yang diuji tu adalah dengan apa? Dengan ibadat haji. Pendapat kedua kata tak, yang dimaksudkan adalah taharah, bersuci. Bersuci. Mana Ibrahim disuruh bersuci. Mana lima penyucian tadi berlaku di kepala, lima lagi berlaku kat jasad, badan, tubuh badan. Adapun lima yang di kepala tu adalah qasus syarib, potong misai, krim misai, magmadah. Kumur-kumur. Kumur-kumur. Istinsyak, masuk di hidung. Siwak, segi. Wafarkur ra'si, dan juga sikat rambut belah tengah. Dia tengah lah. Dia tengah. Jadi dulu macam ni, dia ada kisah sama Rasulullah SAW dahulu, ketika mana Rasulullah apa sampai ke Madinah dan sebagainya, orang Yahudi lut, orang Mekah suka macam tu. Orang Yahudi suka apa? Jatuhkan rambut. Bang, dia jatuhkan macam tu. Lepas tu bila datang ni, Nabi suruh tukar. Sikat ke belakang, sikat kepala belah tengah. Lepas tu yang apa pasal nak menyalahi pada Yahudi, tak nak serupa dengan Yahudi. Khaliful Yahud. Jauhi Yahudi punya tindakan. Bukan kerana ikut orang musyrikin, tapi kerana bertentangan dengan Yahudi, nak elakkan lupa Yahudi. Ini dia sekarang depan, tarik. Dia tarik depan. Dia kejatuh kan. Tu dia tarik tu kan, dia macam tu. Dia jatuh ke depan. Budak-budak kita kan, Korea pula dia ikutnya.
pun sama juga, mengarut je. Rambut Korea lah, rambut cacak lah. Ha, Beckham lah benda. Tak tahu kenapa. Dia kecil dia ajar anak rambut-rambut tegak-tegak. Dan suruh baca Quran tak nak. Kan, bila mati ni baru saya Pak Imam. Suruh baca Quran untuk dia. Ini package. Outsource. Ha, outsource. Anak tak nak ajar. Itu masalah dia. Jadi kita kecil-kecil ikutkan lah. Cacak. Kalau anak panggil Cik Beckham tak senonoh, tinggal mak bapak. Lepas tu tak nak doa ke mak bapak. Ha. Wassalamu itu tersama orang. Itu nasib sendiri. Siapa suruh tak ajar. Dia kecil. Ajar ikut idola kepada orang putih. Kenapa? Ajar ikut orang kafir. Kenapa nak kena ikut orang kafir? Tak ada identiti sendiri ke soalan? Kita ada kecantikan kita, rupa kita, segak kita, cara kita. Bukan cara orang. Diajar dalam perkara ni. Be yourself. Tapi suruh ikut idola tadi. Tak faham. Faham tak? Contradict diri sendiri. Diajar dalam ilmu psikologi dan sebagainya. Be yourself. Kan? Betul tak? Be yourself. Lepas tu dia datangkan dengan television. Oh, this is the best. This is the worst. This is the sekian. This is the apa fashion ini, fashion itu. Apa hal lagi ikut orang berkenaan? Lantak kita nak pakai baju apa? Selalu tutup aurat kan? Tak ada ikut orang berkenaan. Itu salah kita. Tak ada identiti. Anak-anak kita macam tu juga. Tak ada identiti juga. Dia ikut. Time belah, tak ingat dia zaman belah apa, bell bottom eh. Mana dah lepas lama dah. Lepas tu bila budak-budak apa, GQ yang pakai. Kasut, dragon, kemudian pas keluar besar. Jalan serik tanah, kerak. Lepas tu sekarang ni pula ada senteng pula baru. Macam-macam. Ya kan, senteng lah, separuh, macam-macam. Stop lah, kata. Benda ni tak ada berhentian. Mana fashion nak pakai sampai bila? Kenapa kita kata, kenapa kena ikut orang? Bagi diri sendirilah. Mungkin ada orang kata, cah, ustaz boleh cakap jalan-jalan mana pakai je Melayu. Kata Melayu, pakai je Melayu. Kan? Identiti sendiri. Tu pulang lah kan? Kita bukan je ni. Mana apa kita selesa? Poket banyak. Boleh start macam-macam tu cerita dia. Bukan je benda lain kan? Jadi kira-kira tak ada macam susah kan? Biasa orang poket belakang ni kedekut. Tengok kedekut. Bila kata nak buka duit kan? Nak bayar tu. Kan? Kalau tengok orang ada baju Melayu. Haa. Kan? Pemurah kan? Pemurah. Ya, cepat je keluar duit. Tak belakang lambat. Tak ada lah duit. Mana entah. Cari hilang. Ya? Itu contohnya lah. Kita kata identiti sendiri. Be yourself. Jangan tiru orang. Kan? Kalau pada benda yang baik, memang ikut Rasulullah, ya. Tak apa. Bagus. Digalakkan. Tapi benda tak ada kaitan pun. Main bola yang tak ada kaitan. Dia menang ke dia kalah, kita tak rugi apa benda pun. Tak ada bertambah nyawa kita. Tak ada kurang rezeki kita. Dengan dia kalah atau menang. Datang kita pun dia jadikan idola. Kenapa? Kan? Dia tegur sikit lah. Kalau siapa ada cucu ke anak ke buat panggilan tu, cakap dengan dia janganlah ajak anak ikut benda tu. Dia besar, nanti dia akan nampak. Bapak dia kecil tegakkan rambut. So maksudnya bapak dia galakkan dia supaya ikut orang. Bukan Islam dah, masalah gaya. So bila besar pakai tak senonoh, so salah siapa? Bapak. Ha. Wassalamu lah bapak cacak. Bapak pakai gelang. Ha? Bapak buat tu lah masalah dia. Itu masalahnya tu. Lepas tu nanti bila time tu, nanti outsource. Datuk tua, Allah, so aku tak belajar anak aku sekian. Lepas tu outsource lah. Ustaz tolong doakan. Masalah tu. Okay, tak apalah. Baik. Dan pada jasad, lima daripada jasad. Apa? Pada jasad, pada tu badan. Potong kuku. Klim. Okay. Taklim al-azafir. Ketik kuku. Hal kul'anah, cukup kemaluan. Bulu kemaluan. Khitan. Khitan. Okay. Nadful khitan tak tahu. Khitan tu budak lelaki berkhatan. Sebut khatan, khitan. Asal perkataan anda khitan ke khatan? Sunat apa? Sunat kan gitu, kita betulkan ke? Okay. Orang dah salah, kita jangan ikut. Contoh macam apa kalau dalam contoh macam malam Lailatul Qadar. Malam Qadar aja. Ini malam Lailatul Qadar. Malam dah Qadar. Macam dia orang Jepun, orang bukan Melayu Jepun, dia sebut apa? Fujiyama. Gunung Fujiyama. Gunung tu Gunung Fuji nama dia. Yama tu nama gunung. Nah, gunung Fujiyama maksud dia Gunung Fuji. Datang kita Gunung Fujiyama. Gunung Fujiyama. Gunung Fuji. Macam juga malam Qadar, jangan ikutlah. Orang salah. Macam orang tegur apa sebut apa tentang muazzin. Muazzin yang seru azan, dia panggil Bilal. Ha, Bilal pula. Bilal kan sahabat Nabi. Ha, tapi ialah Bilal. Asal jadi Bilal pula. Bukan sebenarnya, pasal kita dulu baca. Baca-baca kita hadis tak baca, tak faham. Ha, mana orang yang mengazankan adalah Bilal. Bilal sebut Bilal. Oh, nama dia Bilal lah. Bukan nama Bilal. Apa, kerja dia adalah Bilal. Salah tu nama orang. Ya, yeah? Masalah. Okey, khitan bukan khatan, khitan. Natful ibti.
cabut bulu ketiak. Cabut eh bulu ketiak. Lelaki perempuan sama. Ni kena lelaki tu macam hutan belantara apa tak tahu. Dia biar, dia kata macho. Mana boleh? Eh? Cabut bulu ketiak. Dan juga apa, membasuh kesan najis. Apa kesan kesan apa najis apa apa najis ra'id najis eh, dan juga air kencing wal baulu dengan apa, dengan air. Itu dikira sebagai apa, 10 perkara yang termasuk di antara masalah pembersihan yang Ibrahim kena buat. Itu jadi ini pendapat eh, pendapat. Mana ada kata ibadat haji, ada kata masalah penyucian diri. Mana di kepala ada 5, di badan ada 5. Okey, itu disebut oleh Ibn Abbas. Okey. Berkata Ibn Kathir, dan hampir eh, hampir dengan apa yang dimaksudkan di sini yang disebut oleh Ibn Abbas tadi, apa yang sabit dalam Sahih Muslim, apa yang sabit dalam Sahih Muslim daripada Aisyah radhiallahu anha, daripada Aisyah radhiallahu anha, Aisyah berkata, Aisyah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, Nabi sabda apa? Asyarum minal fitrati, 10 perkara daripada fitrah. 10 perkara daripada fitrah, mana bagaimana perkara-perkara fitrah yang kena buat eh. Qasus syaribi, potong ataupun trim eh, syarib misai. I'fa'ul liha, biarkan janggut panjang eh, biarkan janggut tumbuh. Wasiwak, bersugi, bersihkan bau mulut eh, bersihkan mulut tak kira dengan apa, dengan berus gigi ke, dengan kayu sugi, kayu-kayu apa, kayu apa, kayu arok, arok eh, dia cik batang kayu tu panggil kayu, bukan kayu, kayu sugi. Okey, apa kayu, dia panggil arok, alif amzah ro alif kaf, nama-nama pokok tu, nama-nama akar pokok tu. Okey, akar, dia akar pokok eh. Siwak ni actually perbuatan membersihkan ni, istakah eh, siwak. Istinsyak ni, masukkan air dalam hidung, bermasukkan air dalam hidung. Kalau siwak tadi sekali dengan madah lah. Okay. Qasul azafir azfar, mana memotong kuku. Kuku tu panjang, kuku potong eh. Tapi siapa-siapa yang kita kata nak nak berkorban, berkorban, maka start daripada awal Zulhijjah hari tu, hari Khamis, sepatutnya dah stop daripada apa, potong kuku. Sepatutnya dah stop eh, potong kuku, kecabut bulu dan sebagainya. Kalau orang yang tak ada sebarang apa, sebarang sebarang orang kata apa, korban dibuat, maka tak apalah, buat alami macam biasa. Tapi jangan lupa hari Khamis ni, hari Arafah, puasa. Ni kadang-kadang asyik lupa je. Dia diberikan peluang untuk dapat keampunan Tuhan pun masih lupa lagi. Bila orang tak suruh pergi beria, puasa Syakban. Puasa ni sepuluh Syakban, beria puasa. Yang Nabi suruh puasa 9 Zulhijjah, tak puasa-puasa. Kenapa tak tahu? Ni sepuluh Syakban, beria, baca Yasin. Yang 10 awal Zulhijjah ni, dia suruh ibadat, tak buat apa benda pun. Duduk diam je. Tengok cerita Korea. Tidur, bangun, makan Korea. Eh, tak boleh. Masalahnya itu sebab kenapa ilmu penting. Manusia ni tak boleh merasakan diri sentiasa cukup. Kalau kita kata kita rasa cukup, kita masalah. Siapa-siapa rasa dia cukup dah? Kan? Okay, all the knowledge is in my hand kan. Orang tu masalah. Menunjukkan bahawa dia dilupa berkenaan dengan Allah Ta'ala jadikan ilmu tu kena dipelajari sentiasa. Kalau lupa kena ingatkan. Itu masalah dia. Daripada dulu memang dia tekankan kan. Tahulah. Degil, tahu kenapa cakap dia bagi tahu dah. Dia kata wahabi. Teguk-teguk kata wahabi. Salah tu. Padahal benda tahu dah tapi dia buat juga. Okey. Wa waslul barajim, dan basuh jari. Eh, jari-jari ni. Tangan ni basuh jari-jari. Kuku dan jari-jari ni basuh. Kan kita macam ni eh. Ni termasuk fitrah eh, kena buat. Harian ni kena buat maksudnya. Nadful ibti, cabut bulu ketiak. Halkul anah, halkul ana, eh berapa dah tadi? Cukup misai, panjangkan janggut, sugi, masukkan air dan hidung, potong kuku, basuh tangan jari-jari eh, jari-jari, cabut bulu ketiak, nombor 6 eh. Yang ketujuh, cukup bulu kemaluan. 7 ke 8? 8. Okey, apa ni kemaluan, dan juga intikos mak, lepas tu maksud dia intikos apa tu, lepas tu apa yang terakhir tu penggunaan apa, istinja dengan air, istinja dengan air, beristinja dengan air. Okey, berkata Mus'ab, aku lupa yang ke-10 melainkan bahawa kalau kalau tak silap aku dia adalah kumur-kumur bersugi atau benda kumur-kumur lain. Jadi cukup dengan kumur-kumur, cukup 10. Kalau ikut bilangan tadi ada 9 je. Jadi campur dengan kumur-kumur, berkumur-kumur adalah 10. So kumur-kumur lah eh, kumur-kumur tu adalah bagus. Berkata Waqi', Waqi' eh, Waqi' bin Jarrah ni, ini guru Imam Syafi'i. Waqi' bin Jarrah, dia kata intiqasul ma', intiqasul ma' maksud dia apa? Istinja. Istinja, mana istinja dengan air.
dan Sahihain, dan Sahihain pula, dan itu dalam Bukhari, dalam Muslim eh. Dalam Bukhari Muslim pula daripada Abu Hurairah. Ya, tadi daripada Aisyah, ni daripada Abu Hurairah. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, al-fitratu khamsun, al-fitratu khamsun. Ha, ini fitrah ni ada lima. Al-khitanu, khitan, berkhatan eh. Khitan wal istihdad, menyukur ke bulu kemaluan. Wa qassus syarib, memotong misai. Wa taklimul azafir, dan memotong kuku, klim kuku eh, klim kuku. Wa natful ibti, dan juga mencabut bulu ketiak. Dan lafaz ni lafaz, lafaz Muslim. Lafaz Bukhari ada lafaz lain sikit. Okay. Maksudnya dia ni hadis-hadis ni datang macam merujuk kepada tajuk apa yang disebut berkenaan dengan apakah ujian Ibrahim kena. Antaranya yang paling beratnya adalah khitan lah. Maka dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa Ibrahim AS dia berkata ketika umur dia tua, dia kata dengan kapak. Baik kapak. Kan? Jadi gunakan kapak untuk berkhatan. Kerana Allah Ta'ala perintahkan suruh khatan, dia khatan. Dia tak ada macam, ya Allah, kan macam ni, tak ada. Allah Ta'ala suruh dia buat. Nothing more than that. Ibrahim AS punya patuh pada perintah Allah Ta'ala. Itu maksudnya Allah Ta'ala uji dia dengan benda tersebut, dia laksanakan. Tak ada satu benda dia tinggalkan. Okay? Dan telah meriwayatkan Ibnu Abi Hatim daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas bahawa beliau dahulu berkata mengenai ayat ini. Actually Ibnu Abi Hatim mentafsir beliau. Tafsir Ibnu Abi Hatim. Tafsir Ibnu Abi Hatim di dalam tafsir ni. Dalam jilid yang kedua, muka surat 220. Okey, tafsir Ibnu Abi Hatim. Eh? Sandar pada sahabat-sahabat Nabi SAW tentang kata-kata tadi, eh? 210. Tuan 10 saya sebut ni. Ya. Ha? Tuan 10 lah. Salah. Ke surat. Depan sikit. Masa ada tak gerak. Haa. Okey. 220. Jadi 2. Jadi dalam ni sebut lah. Disebut oleh Ibn Abi Hatim dan tafsir beliau. Sanad dia sahih. Kepada sahabat Nabi. Eh, kepada sahabat Nabi, sanad dia sahih. Tapi macam kita katalah. Sahabat Nabi SAW bila cerita benda ni, kita kata kalau benda tu benda raib dan sebagainya, berkaitan para ambiat terdahulu, kalau dia kata benda tu berkaitan Ibrahim AS, benda tu menjauh daripada Israeliat lah, yeah? Dia jauh sikit, dia jauh dari Israeliat. Tapi kalau dia kata berkaitan tajuk benda tertentu, ada Israeliat juga. Macam Ibn Abbas sering ada dikembali kepada dia berkenaan dengan kes-kes tertentu daripada Israeliat. Mungkin dia tak cakap, orang cakap dia cakap. Dia cakap pun tapi orang kata dia cakap. Pasal dia tak mandai-mandai eh. Dia takkan mandai-mandai. Pasal Nabi dah doakan untuk dia supaya dia ni faham kan, dipaham kepada dia Al-Quran. Baik, jadi dalam tajuk dari Ibn Abbas eh, beliau berkata, okay, dia kata bahawa beliau dahulu berkata mengenai ayat ni, ayat surah Al-Baqarah ni, ayat 1 1 2 4. Okay, dia kata apa? Dia kata Ashrun, ada 10 benda. Sittun fil insan, 6 benda pada manusia. Wa arbaun fil masyair, dan 4 pada syiar. Syiar-syiar apa? Syiar-syiar haji. Masyair itu maksudnya masyair apa? Syiar-syiar haji ya. Eh? Syiar-syiar apa? Apa haji atau umrah. Okey. Adapun yang pada manusia, 6 perkara pada manusia yang diuji dengan Ibrahim AS adalah pertama, mencukur kemaluan. Kedua, mencabut bulu ketiak. Ketiga, berkhatan. Okey. Berkhatan. Dan Ibnu Habirah dahulu menyatakan tiga tu satu je. Tiga tu is the same. Tiga yang dikatakan cukup kemaluan, cabut bulu ketiak dan sebagainya, dikira satu. Kemudian tambahan dia pula, lepas tu dia kata empat, ada enam kan. Dia kata memotong kuku. Eh? Potong kuku, kemudian memotong misai. Eh? Kemudian siwak, eh, bersihkan mulut, dan juga mandi pada hari Jumaat. Mandi pada hari Jumaat. Ha, ini yang dikatakan oleh Ibn Abbas, eh. Ibn Abirah dia kata 3-1, tapi actually 6 benda dalam kehidupan, dalam perbuatan sekarang, dalam pada badan manusia. Ada 4 lagi yang dimaksudkan tu pada haji ataupun umrah. Dan 4 pada masya'ir, pada umrah tu atau haji tu adalah tawaf. Yang ini diberi pada Ibrahim, dia buat. Sa'i antara Safa Marwah, buat juga. Dan juga menerunta jamrah pun buat juga. Dan juga apa? Ifadah. Ifadah ada dua pendapat. Satu kata tawaf fardu haji. Ada kata tak pergerakan, meninggalkan Arafah pergi ke Muzdalifah. Ke Muzdalifah cuma pergi ke Mina. Itu panggil ifadah juga.
mana perbuatan para sahabat pergi kan, ikut ni. Macam Nabi bergerak dari sini ke sini, sini ke sini, semua itu dipanggil sebagai ibadat juga. Yang dia uji Ibrahim dengan benda-benda berkenaan, mengenai ifadah, eh? Ifadah. Pergi tinggal tempat, pergi ke tempat lain. Hatta orang yang tinggalkan Mekah pun mengenai ifadah juga. Tuma afid min haitsu afadhun nas. Maksudnya, bergeraklah kamu, mana manusia orang ramai bergerak. Ataupun ada kata tinggalkan apa? Tinggal peringat apa, nafan pun dia juga. Tapi yang pentingnya kita kata, itu pun semua sekali daripada Ibrahim AS juga. Yang diuji dia dengan benda tersebut dan dia laksanakan seperti Allah Ta'ala tuntut pada dia. Faham? Okey. Dan okey. Daripada Ikrimah, daripada Ibn Abbas bahawa beliau berkata, tidak diuji dengan agama ini seseorang pun, lalu dia melaksanakannya semua sekali. Mana diuji dengan benda Allah Ta'ala suruh, semua buat semua. Melainkan Ibrahim AS. Ibrahim saja yang semua benda dia akan buat. Tak ada benda yang ditinggalkan. Walaupun kita dah dibosok orang kan, tapi Allah Ta'ala berikan dia satu kelebihan, mana apa benda tu dia semua dia buat. Tak ada benda dia yang ditinggalkan. Jelas? Okay. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dia kata, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ingatlah ketika mana diuji Ibrahim ini oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah, itu beberapa syariat, fa atammahun, dia pun sempurnakan benda berkenaan. Qultulahu, berkatalah Ikrimah kepada apa? Kepada Ibn Abbas. Apakah kalimah yang diuji Ibrahim AS dengannya lalu dia sempurnakan benda-benda tersebut? Lalu berkatalah Ibn Abbas, Islam itu ada 30 saham, 30 perkara. Yang 30 benda, eh? 30 benda. Ada 10 daripadanya dalam surah Bara'ah, surah Taubah, ayat yang ke-112. Siapa bilang kat situ yang disebut At-ta'ibun al-abidun as-sa'ihun as-sa'ihun, sebut itu 10 karakter yang Allah tuntut dan dia buat semua. Dan 30 yang dikatakan, apakah dimaksudkan dengan benda Allah nak uji Ibrahim ni? Maka apa Ibn Abbas kata, Islam tu ada 30 saham, 30 benda. 10 pada ayat surah Bara'ah ayat 112. 10 pada surah Al-Baqarah ayat 112. 10 dan 10 ayat pada surah awal surah Al-Mu'minun. Kalau siapa bilang qad aflah al-mu'minun allahum fi salatihim khashi'un, bilang walahum li zakati fa'ilun, kebilang balik dah 10. 10 ayat, eh? 10 karakter. Mana maksudnya kalau orang tu kata, maksudnya itu yang Allah tuntut kita buat, patut kita buat. Ya, khusyuknya, tunduknya, patuhnya, taubatnya, istighfarnya sebagainya, semua sekali tu kena buat, eh? Maksudnya itulah Islam. Yang 10 karakter. 10 dalam ada 30 karakter, 10 dalam surah At-Taubah ayat 12, 10 pada awal surah Al-Mu'minun. Okey. Dan yang 10 juga tak pergi. Dan 10 lagi dalam Al-Mu'minun ataupun surah Al-Ma'arij. Surah Ma'arij tu di mana? 22 sampai 37. Dalam tu ada sifat-sifat yang disebut berkenaan dengan orang beriman, alladzina hum. Allah Ta'ala sebut dari situ. Jadi 10 lah karakter tu sama. Yang tu sama dengan yang surah Al-Mu'minun, sama dengan surah Al-Ma'arij. Ada 10 karakter kat situ. Dan juga 10 lagi yang terakhir dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Siapa buka nanti kita akan tengok nanti ayat tu, insya-Allah. Apa takut tak sempat, eh? Sehingga akhir ayat berkenaan. Dia dalam tu dah ada 30 karakter yang Allah Ta'ala tuntut daripada Ibrahim, semua dia buat. Mana 30 dalam ayat yang pertama dalam surah apa, dalam surah Taubah 112. 10 lagi yang kedua berada dalam surah Al-Mu'minun dan Ma'arij. Al-Mu'minun start dari ayat pertamalah sampai yang ulahumul warithun. Ulaikahumul warithun sampai situ. Kalau dalam Al-Ma'arij 22 sampai 37. Kat situ. Yang 37 dia dekat situ, eh. Mana ada 10 karakter kat situ. Dan yang terakhir, karakter terakhir adalah dalam surah Al-Ahzab 35. Lalu dia, Ibrahim ni sempurnakan semua sekali. Everything yang disebut situ, semua dia buat. Tak ada satu benda pun dia tinggalkan. Kita kadang kita tinggalkan. Ada buat ni, tak tinggal ini. Ada taubat, khusyuk tinggal. Ada sekian, tinggal ini. Nampak tak? Nanti kita tengok ayat tu. Lalu ditulis kepada Ibrahim ni apa? Bara'ah. Kebersihan, pembersihan. Allah Ta'ala bersihkan dia. Lalu Allah Ta'ala kata pada Ibrahim ni, wa Ibrahim alladhi waffa. Ibrahim yang apa? Yang menunaikan semua sekali yang Allah Ta'ala tunai atau dia buat. Tak ada satu benda dia tinggalkan. Okay? Dan diriwayatkan oleh Hakim. Okay? Dan Ibn Jarir dan juga Ibn Abi Hatim. Hadis yang lafaz ni. Eh? Dan lafaz yang kita baca tadi adalah lafaz Ibn Abi Hatim. Dan tafsir beliau. Itulah yang disebut oleh Ibn Abi Hatim bahawa
ada apa ni, Ibnu Abbas ditanya berkenaan dengan apa karakter-karakter tersebut yang dikatakan tadi, yang Ibrahim kena buat. Dia kata ada 30 karakter, dan 30 karakter tadi semua sekali Ibrahim laksanakan. Tak satu benda ditinggalkan. Ya. Yeah? Dan telah menerangkan Ibnu Abi Hatim daripada Hasan Al-Basri. Beliau berkata, Hasan Al-Basri beliau berkata, dulu berkata, telah diuji Ibrahim ni dengan bintang. Ibrahim diuji dengan bintang. Lalu Allah Ta'ala redha dengan terhadap Ibrahim dengan apa yang dia jawab. Kan dia tengok bintang, dia tak nak. Betul, Allah Ta'ala redha lah dia. Allah Ta'ala redha pada dia. Dan diuji dia dengan bulan. Lalu dia, Allah Ta'ala redha terhadap Ibrahim. Diuji dia dengan matahari. Maka Allah Ta'ala redha terhadap Ibrahim. Diuji dia dengan hijrah. Allah Ta'ala suruh dia keluar tinggalkan kaum dia. Lepas tu Allah Ta'ala uji, Allah Ta'ala suruh. Dan dia buat. Dan Allah Ta'ala redha terhadap perbuatan dia. Diuji dengan khitan. Dia suruh dia berkhatan. Nabi sebut tentang Ibrahim khatan diri dia sendiri. Maka pun sama juga. Dia buat. Dan Allah Ta'ala redha terhadap dia. Diuji dia tentang anak dia supaya sembelih. Dan dia buat. Maka Allah Ta'ala redha terhadap dia. Kemudian Ibnu Katsir nukilkan di sini banyak riwayat-riwayat daripada Tabari dan lain-lain, daripada Mujahid dan sebagainya. Dalamnya ada pendapat-pendapat yang berlainan lah. Okay? Ada banyak pendapat berlainan. Ini banyak orang kata yang ini, yang ini kata ini dan sebagainya. Okay? Berkata Ibnu Jarir. Ibnu Jarir berkata, Ibnu Jarir At-Tabari berkata, hasilnya, hasil keputusannya lepas banyak kita sebut, ada kata dia ni adalah ibadat. Ada kata dia adalah ibadat haji. Ada kata ia adalah penyucian diri. Ada kata ia adalah berkaitan dengan tajuk fitrah, kan? Sunan fitrah. Mana ada pada kepala, ada pada badan, lima, kepala lima. Ada kata benda tadi dalam hadis Sahih Muslim. Ada kata itulah maksudnya, diuji Ibrahim dan dia buat. Ada pula yang macam apa Ibn Abbas sebut, uji apa, diuji Ibrahim tadi dengan pada badan ada enam perkara, pada haji ada empat perkara yang disuruh buat. So dia buat semua sekali. Ada pula yang mengatakan tak, Ibn Abbas kata maksud dia ada 30 karakter atau 30 sifat ciri-ciri Muslim atau mukmin ataupun apa Ibrahim ni disuruh, dia buat semua sekali. Yang kita kata 30 karakter, yang karakter dalam surah Ahzab, dalam surah apa Al-Mu'minun, dalam surah Al-Ma'arij serta surah Taubah. Taubah surah 12. Okey, Al-Ma'arij tadi 22 sampai 37. Mu'minun 1 sampai apa ayat yang Al-Warithun. Kemudian yang terakhir sekali surah Ahzab ayat yang ke 35 eh. Itu semua tu karakter 30. Balik dia baca balik. Eh. Dia kata apa? Dia kata mana dia, maksud dia semua orang sebut ini, sebut itu dan sebagainya. Dia kata, berkata menjadi hasilnya, boleh dikatakan bahawa yang dikendaki kalimah tadi semua apa yang disebutkan tu. Maybe semua tu. Okay? Dan boleh juga dikatakan sebahagian. Dan tidak harus sesiapa penetapan yang kita putuskan, inilah dia. Tak boleh. Pasal apa? Dengan menentukan mana-mana. Kenapa? Kerana tak ada hadis yang sahih ataupun ijma' para ulama' berkenaan-kenaan tersebut. Pasal kita tak boleh ta'inkan benda tadi kunyikan dengan hadis dan juga ijma'. Baru kita boleh kata, inilah dia Ibrahim kena buat. Kecuali ada hadis datang. Okay? Inilah yang Allah Ta'ala uji dia. Allah Ta'ala perintahkan macam-macam benda. Tapi adakah itu ujian yang dimaksudkan? Yang Ibrahim sempurnakan, adakah itu dia? Jawapan kita tak tahu. Dan beliau berkata lagi, dan tidak sah pada berkenaan satu perkhabaran yang dinukilkan yang, apa, yang oleh seorang dan juga dinukilkan oleh secara berjemaah yang wajib untuk kita menyerah padanya. Semuanya tidak ada yang direct mengatakan Ibrahim punya ujian adalah benda tersebut. Kemudian Ibnu Katsir menyebut kata-kata Imam Tabari yang dalamnya ada kebarangkalian untuk mentarjih kata-kata Mujahid dan sebahagian orang mengikuti Mujahid. Kemudian beliau berkata Ibnu Katsir selepas tu, dan yang aku katakan dan yang dikatakan oleh yang dikatakan maksudnya Ibnu Jarir katakan, maksud Ibnu Katsir kata apa dikatakan oleh beliau itu Ibnu Jarir pada mula-mula dahulu, itu kalimat ini merangkumi apa semua sekali yang disebutkan, itu adalah lebih kuat berbanding dengan apa yang dia cuba untuk kuat dan dia cuba untuk sokong daripada kata-kata Mujahid ataupun sesiapa yang semestinya sepertinya. Kerana bila sebut kata-kata bahawa ia merangkumi semua yang disebut nyatakan, maksud dia semua masuk. Tak ada kita bertelagah dah. Mereka orang yang kata benda tu hanya syariat, hanyalah apa? Hanyalah pembersihan ataupun ada kata hanyalah ibadat haji atau ada kata itu karakter Muslim sebagainya, semua terpaksa terima. Bila kita kata semua benda tu tadi itulah benda yang Ibrahim kena buat. So semua angkat tangan, tak ada masalah. Faham tak? Bila kita potong kita punya betul orang yang salah, masalah apa? Tak ada nas yang soreh, nas yang nyata menyatakan macam tu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Okay, kita berhenti kat sini insyaAllah. Jadi apa yang dinyatakan tadi masalah Ibrahim ni kita dah start dalam ni akan datang pun nanti kita bincangkan berkenaan dengan tajuk macam mana Allah Ta'ala tolak hujah Bani Israel yang menyatakan Ibrahim ni daripada golongan mereka Yahudi ataupun Nasrani, dua-dua sekali datang tolak. Okay.
Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillah alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.